Aku pernah ngedenger lagu ini guys ya, itu di tahun 2004 ya. Dan aku mulai suka dengan band Jelmol ya guys ya. Mungkin band ini udah nggak ada lagi guys ya. Tapi vokalisnya Bang Itam ini masih selalu eksis ya guys ya. Dan suaranya emang seperti dulu sih guys. Suaranya agak-agak mendayu-dayu sama lagu pop Melayu guys ya. Dan suara ke hidung ya. Tapi terdengar sangat ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali guys. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam mencari nafkah dan rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik guys, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini yaitu lagi-lagi video requestan teman kita yang berasal dari Brunei Darussalam. Halo Brunei Darussalam, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, video yang di request tersebut berjudul Itam Jelmol dan S2ND Band. Ini S2ND ini tulisannya gimana sih penyebutannya guys? S2ND mungkin ya guys ya. Judul lagu tersebut adalah Rindu Tak Berteman. Oke guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan kita akan mereaksi dari channelnya S2ND Band Official. Baik, kita support channel ini dengan mengklik subscribe guys serta notifikasi belnya sebagai tanda dukungan dan apresiasi kita terhadap channel ini tentunya. Baik, kita perbesar lagi layarnya karena aku sudah sangat ingin mereaksi, nggak pakai basa-basi lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Untuk Anda semua, rindu ku tiada teman. Guys, aku pernah ngedenger lagu ini guys ya, itu di tahun 2004 ya. Dan aku mulai suka dengan band Jelmol ya guys ya. Mungkin band ini udah nggak ada lagi guys ya. Tapi vokalisnya Bang Itam ini masih selalu eksis ya guys ya. Dan suaranya emang seperti dulu sih guys. Suaranya agak-agak mendayu-dayu sama lagu pop Melayu guys ya. Dan suara ke hidung ya, tapi terdengar sangat ini guys ya, bagus dan bikin aku kecanduan ya dengan suaranya ini guys. Oke, kita play lagi. Dan ini konsernya di mana ini guys ya? Kelurahan mungkin atau tiket dulu? Ya, tenda-tenda ada tempat putih ya guys ya. Tapi itulah bang ini bang Itam ini guys ya,
selalu dapat menghibur masyarakat dimanapun berada ya. Pop lagi banget ini guys ya. Kasihku padamu. Ada yang kehidupan suara ini guys. Tapi enak juga dengar guys. Bagus suara ini. Asik di momen rap ini guys. Melayu banget ya guys ya. Layu-layu ya guys ya. Guys kalau nggak salah dulu rambutnya panjang itu guys ya. Untuk di tahun 2004 guys. Itu memang powernya masih gila-gila banget guys. Warnanya dari lubang hitam guys. Dan pertama kali aku dengar lagu ini aku udah langsung suka ya, cuman udah lama banget aku nggak dengar lagi guys. Guys aku baru saja mereaksi Hitam Jelmol dan S2 Indie Band ya, Rindu Tak Berteman. Guys aku ngedengar lagu ini di tahun 2004 pada waktu itu, dan kalau nggak salah aku performnya itu dengan Bang Hitam nih, rambutnya panjang kalau nggak salah aku ya guys ya, rambutnya panjang kalau nggak salah aku waktu itu, dengan suara khas power yang tinggi dan irama lenggok Melayu yang mendayu-dayu ya guys ya. Pada waktu itu irama lagu Melayu, pop Melayu itu masih ini yang sangat populer banget ya guys ya. Di situ lagu-lagu Melayu masih merajai di Indonesia guys ya. Ada Iklim dan juga ini ya, Slam dan EY, Wings, dan masih banyak lagi guys ya, band-band dari Malaysia yang sangat populer di masa itu. Dan termasuk Jelmol ini guys ya, aku memang pertama kali aku melihat dan aku udah langsung suka ya, bagaimana irama lagunya ini memang Melayu banget deh guys ya. Dan hingga saat ini rupanya Bang Hitam ini ya, aku baru tahu aku nama vokalisnya Bang Hitam ya guys ya, masih tetap eksis dan masih tetap bernyanyi menghibur kita semua ya guys ya. Walaupun mungkin ini bandnya udah nggak ada lagi guys ya, tapi suara dari Bang Hitam yaitu adalah vokalisnya masih tetap power gila ya guys ya. Aku ngedengar di sini. Dan oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini. Terima kasih kepada Malaysia, terima kasih kepada Brunei Darussalam. Aku ingat kembali bagi kalian yang belum subscribe ya, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.